Oke, cara buat origami selanjutnya membuat kamera. Pertama, kita siapkan kertas origami dengan bentuk persegi, kemudian kita balikkan kertas ke bagian yang berwarna putih. Setelah itu, kita lipat kertas secara diagonal seperti ini. Oh, saya selalu kesulitan kalau begini. Oke, anggap saja presisi ya. Oke, selanjutnya buka kembali lipatan. Kita lipat lagi kertas secara diagonal seperti ini. Langkah selanjutnya kita buka kertas, kemudian kita lipat tiap sudutnya ke bagian tengah kertas. Seperti ini, lakukan untuk keempat sisinya. Oke, jika sudah, kita balik kertas, kemudian kita lipat lagi bagian ujungnya ke bagian tengah. Dua. Tiga. Dan yang terakhir, empat. Selanjutnya kita balik kembali kertas, kita lipat lagi bagian ujungnya ke tengah untuk yang ketiga kalinya. Satu. Keempat-empatnya lo ya. Dua, tiga, dan empat, maka bentuknya akan seperti ini. Setelah ini kita balik kembali kertas, kemudian kita lihat di sini, kita buka, kita cari sisi yang berseberangan seperti ini, kita buka juga. Langkah selanjutnya kita mengambil bagian ini, kita paksa buka saja seperti ini. Oke, tidak apa-apa, kemudian kita balikkan kertas. Setelah itu kita dorong. Seperti ini. Kemudian kita tangkupkan bagian tengah ini seperti ini, menyilang. Untuk sisi yang ini kita lipat ke arah sini, kemudian bagian yang ini kita lipat ke arah sini, sehingga ketika kita tekan 1, 2, 3 action, tak lagi tangkupkan, action kamera, action aduh tok. Nah, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa like, share, komen serta berlangganan, dan sampai jumpa lagi.